Sejumlah mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam HMI menggelar aksi demo di depan kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pandeglang. Dalam aksi kali ini, massa dari HMI menanggap adanya dugaan tindak pidana korupsi dengan modus memarkup item-item anggaran bantuan keuangan Banko yang dinilai tidak masuk akal oleh mereka, seperti anggaran pembuatan spanduk dan biaya makan minum yang terlalu mahal dari harga semestinya. Munculnya dugaan ini tentunya HMI lontarkan setelah mereka melakukan cek and recheck harga sebenarnya. Selain itu, ada kejanggalan juga di tubuh BPBD ini yang membuat massa pendemo tak habis berpikir jika anggaran itu ditransfer melalui rekening pribadi kepala BPBD, bukan ke rekening lembaga, dalam hal ini rekening milik BPBD tentunya. Hadi Setiawan, Ketua HMI Pandeglang sekaligus Korlap Aksi, menuturkan pandemi COVID-19 memang sedang menjadi sorotan nasional. Jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia.